Hai, assalamualaikum semua. Jadi anda masih bersama saya, Muhammad Hakim. Jadi pada hari ini saya akan menunjukkan satu ikatan yang akan dipecahkan kepada dua, iaitu ikatan bunga geti dan ikatan bunga geti berganda. Mari sama-sama kita lihat. Jadi berada di depan saya ni ada dua tali. Tali yang pertama sebelah kiri ni ialah tali paracord atau tali nilon berwarna putih. Dan sebelah ini adalah tali bulu yang selalu kita gunakan untuk membuat ikatan mengakap. Nampak kan? Okey. Jadi mari kita mulakan ikatan bunga geti biasa je. Jadi ambil tali paracord atau tali yang lebih besar daripada tali yang kita ingin ikatkan. Buat seperti ini. Okey. Kita ambil tali yang kecil, buat seperti ini. Silangkan. Okey. Nampak kan? Masuk kan? Okey. Okey. Jadi macam ni. Okey. Inilah dia ikatan bunga geti. Okey, nampak kan? Nampak kan? Okey, mari kita buat lagi sekali. Supaya anda semua boleh tahu macam mana nak ikat bunga geti seperti orang yang pro. Mula-mula masukkan, silangkan. Okey. Kemudian masuk bawah tali, settle. Inilah dia ikatan bunga geti. Nampak kan? Okey. Jadi, mari kita mulakan dengan ikatan bunga geti berganda. Kita buka balik. Okey. Cuma tak ada beza pun ikatan bunga geti berganda dengan ikatan bunga geti biasa. Sebab apa? Ikatan bunga geti berganda, cuma kita perlu lipat lebih sikit, simpul lebih sikit tali yang kecil ni pada paracord ataupun tali yang lebih besar daripada tali yang kita mau ikat ni. Okey. Jom kita buat. First, seperti biasa, kita buat loop macam ni. Ambil tali, kita buat macam ni. Okey. Masukkan tali yang lebih kecil dalam ni. Okey. Simpulkan macam tadi, macam biasa. Okey. Simpulkan lagi sekali. Okey. Kelihatan macam ni kan? Okey. Apa yang kita buat? Ambil dua loop tadi, masukkan tali yang kita dah simpul tadi dalam ni. Dan tarik. Lagi cantik. Betul kan? Okey. Maka lihatlah. Ini dia bunga geti. Bunga geti berganda. Depan macam ni, belakang macam ni. Oh, nak lagi sekali? Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah saya buat. Okey, kita keluarkan balik. Okey, macam tadi macam biasa. Ni. Ni. Ni paracord tali biasa, tali bulu. Masukkan. Tarik mana panjang. Okey. Simpulkan. Tarik. Simpulkan lagi. Tarik. Okey. Ambil dua tali tadi, masukkan tali yang kita dah simpul. Ambil ujung-ujung, tarik. Cantikkan buat macam tu. Jadilah dia. Belakang macam ni, depan macam ni. Jadinya itu saja. Jadi mari kita mengetahui lebih lanjut tentang fungsi-fungsi bunga geti dan bunga geti berganda. Ha! Anda yang di luar sana tu, pengakak kanak-kanak, pengakak muda, pengakak remaja, pengakak raja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mesti anda tertunggu-tunggu dan tertanya-tanya, apakah fungsi bunga geti tunggal dan bunga geti berganda? Bunga geti tunggal berfungsi untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jenis tali yang berbeza, paracord, tali nipis. Bagi bunga geti berganda pula, perbezaannya tak banyak. Satu berbeza dia. First, untuk menghubungkan dan menggabungkan dua tali yang bersaiz atau jenis yang berbeza, paracord, tali nipis. Yang kedua, untuk pengetahuan anda semua di luar sana tu, ha, yang tengah minum kopi tu, bunga geti berganda ni lebih kuat, lebih kukuh 3 kali ganda daripada bunga geti tunggal.
So jadinya poin saya di sini, anda di luar sana untuk membuat gadget di luar sana menggunakan kayu balak, gunalah tali paracord dan gunalah ikatan bunga getih. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ingat saya, nyawa tak boleh dibeli, ilmu boleh dicari. Sekian.